benar dan yang membacanya sama-sama akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu ayat, satu huruf daripada Al-Qur'an akan aku balas dengan 10 pahala. Satu huruf ayat Al-Qur'an itu bukannya alif lam mim. Itu 3 huruf ujar Rasulullah. Satu huruf itu alif, ba, ta. Nah, itu satu huruf. Satu kita membaca ayat Al-Qur'an itu dibalas dengan 10. Nang dibaca pengajian kita tadi dalil bahwasanya Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan, kemudian diangkat, di Mi'rajkan, sudah dibaca oleh pengajian kita tadi. Berapa huruf yang kita dengarkan, berapa huruf yang beliau baca. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua yang hadir mendengarkannya, yang hadir mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj. Man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar Al-Qur'an dan kawa pula mengajarkannya. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangi rumah-rumah kamu dengan membaca Al-Qur'an. Kamu tidak belajar, ada kawan membaca Qur'an di rumah, mau upahakan terus larang. Ya kan? Nah, kematian mau upahakan baca, ketunggu baca. Aman bisa baca sarumahan. Abah meninggal habis, anak cucu pengajian berataan. Dengan barakah Al-Qur'an, satu huruf tadi dibalas dengan 10. Alhamdulillah pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah kita berkumpul, mau hadir, mau melaksanakan acara peringatan seperti ini. Kita telah bersama-sama bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita peringati kejadian Isra wal Mi'rajnya pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah dialami oleh manusia siapapun. Kita telah mengamalkan perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Man nasiya salatu alayya faqad akhta tariqal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kelupaan ada ingat bersalawat kepadaku, maka sungguh tersalah menuju jalan surga. Bu, berapa butingku jalan di akhirat? Orang menakoni bebinian, orang nggak terima lihat, kalau niat kuringan, namun lelakian ditakoni orang melihat aja. Orang tak ajun tak sandar, sekalinya kan bisa sandaran, untungnya tak terlalu minta. Pak Imam, tak bisa sandar, bebiniannya mana? Bisa sandar kubulak kangen dan kawan melihat dia, sejam bako tuan lah. Bu, berapa jalan gua di akhirat bu? Amun inya jalannya tubuh eta salah, kasimpang kasebelah amun. Jalan ada 2 menuju surga dan neraka. Ujar Rasulullah, apabila lupa bersalawat kepadaku sungguh tersalah menuju jalan surga. Alhamdulillah. Selain nang sunat-sunatnya
nang wajibnya kita mengerjakan membaca selawat itu kurang lebih 9 kali ya kan. Wajib dia membaca selawat itu 9 kali sehari semalaman, hitung ya. Subuh sekali. Maghrib isya 2 kali 2 kali. 5. Zuhur asar 2 kali 2 kali, 4 sendi. At-tahiyatul seterusnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus tertinggal selawat itu sahkah ada? Nah, ada sah di sini sebenarnya. Jadi wajib kita membaca selawat itu ketika tahiyat baik awal baik akhir. Tujuh amalnya kada ingat berselawat berarti kada sembah. Ada sembah yang inti daripada peringatan maulid adalah melaksanakan apa kewajiban yang kita terima oleh baginda Nabi dan kepada kita umatnya. Habiskah? Sampai intinya ada. Jauh sembilan hari. Nah, ada ingat berselawat berarti kada sing sembah yang nang. Cucuk baik. Ujar Rasulullah, kada tetamu, kada ingat jalan menuju surga. Mudah-mudahan dengan kita hadir berkumpul di sini bersalawat menambah-nambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pula menambah keyakinan kita, menguatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedangkah ya tadi nyuruh menanya kalawasan ulun bisa sandar tadi lantang. Isra bahasa Arab, Mi'raj bahasa Arab. Dalil-dalilnya sudah kita dengarkan bersama tadi. Bahasa Indonesianya Isra dijalankan. Bahasa Inggrisnya siapa yang tahu? Ya, nah, masa sekolah kan tahunya. Ada rugi kalau kita biasa anak sekolah kan. Ulun kada tahu. Ulun kada tahu bahasa Inggris kada bisa. Biar tahunya karena kalau membaca bisa ulun. Nah tak pun tahu huruf baca. Ya kah? Ujar guru bahari itu anu tulisannya itu mustahil ulun bacaannya. Ujar kan? Tulisannya kayak ini bacaannya kayak itu ya kah? Nah yang membahas Arab ya kayaknya yaskurun tetap yaskurun bang bacaannya karena kawan yang mustahakan itu bahkan mustahakan katulahan badok badosa disalahkan bacaannya. Jangan baris di atas, di atas juga ya barisnya. Dijalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sebelum dijalankan Rasulullah SAW ketika sedang berbaring-baring di dalam Masjidil Haram di Hijir Ismail. Nah, ini perlu gambar ya Hijir Ismail ini. Nah jadi Hijir Ismail lah, Hijir Ismail ini jamur lah, ini bila mengira kamu dari tulang lah, ada ini bila berkilok-kilok lah, sempat bayang masih dulu ya. Nah akhirnya kelak segi empat, nah Hijir Ismail di mana di dalam Masjidil Haram di samping Baitullah dan Hijir Ismail ini adalah termasuk bangunan daripada Baitullah. Barang siapa salat di dalamnya itu sama dengan salatnya di dalam Baitullah. Di sini rukun Yamani. Nih, Bu. Nih Baitullah nah. Lihat enggak, Bu? Tinggi Baitullah itu kayak rumah kita jangan kayak ini. Ini tak jadi cak ini. Ini tinggi, luas. Nah, jadi di sudut di samping golong nih, di kiri golong ini sudutnya ini di sini rukun Yamani. Umar bin yang tadi di benar Bu Ai Mahar ini. Kalau tapi yang mahar maraba berabut maraba namanya bukan tanah mah tak berbungas di sana kulitnya dasar berbungas di banyaknya pupuk pas datang mah ya kan apa berbungasnya orang punya arabi main menciumnya beginian juga nama ciumnya apa horok tak horok nang laki mencium beginian nang beginian nang laki yang menciumnya masing-masing aja berbungas aja mah ini aksar. Tahan niatnya, ya kan?
apa yang dinyatakannya dibanyakinya. Tadi memakai wardah kan ini yang tak tahu lah wardah make upnya tak. Nah di sudut kiri sebelah ulun, sudut sebelah kanan ulun, nah disinilah Hajar Aswad Baandak. Di bawah kok Hajar Aswad tuh bintangannya mempian berdiri kurulah palingan ikas pusat ya. Nah, nah makanya apabila orang berabot hendak masuk mencium Hajar Aswad, kebidanya kawak mau masuk akan kepalanya ke dalam lubangnya itu hilang. Nah kelihatan mengerumbung orang aja, orang mah hendak mengerumbungi. Apabila kita kawak keluar bisa mengayakan kepala orang ada buk keluar. Ya lah, apa aja kita di dalam situ. Ulun alhamdulillah sering mawasan sebulanan dan sempatan. Hajar Aswad pas sudah hendak pulih malam terakhir awak wada malam kedua jam 1 malam turun ya Allah sebulanan sudah ulun nak hendak benar pas itu kada kawat kada daya upaya lagi kada lagi akal ulunnya hendak ke situ bermacam-macam cara sudah menghadang nang supaya laskar maamanakan ke hakun aja berdiri di samping rokoknya mana itu 2 jam hendak maantri kena pas hendak sembahyang kan diamanakannya kawas surang ternyata bebaya surang maantri itu sampai azan dibubarakannya pas malam itu terakhir ulun malam besok kawa kawada kawanan ia berjuang dan malam itu masuk pertama dari sebelah sini lepas gitu kada kawa sampai terhindar lagi kedua masuk terkeluar lagi. Nah ketiga masuk atau akhirnya orang yang keempat hendak masuk di mahadap jalan muka muka pintu Baitullah. Alhamdulillah yang keempat berkat tawasul dengan para aulia Allah dimudahkan. Nah malam sudah sampai kamu haranya hendak kan ada tahu kisah lagi masuk apa tutup jalan itu ada rasanya dinding rata dalam. Ulun kira lah kayak kisah orang mau ngocok Hajar Aswad. Ulun kira lah kayak mau ngocok parmen. Jadi dalam agama amin. Kayak bulan misalnya ngocok, dipucuk bergantian mengocok bekas Arab, bekas orang Irak, bekas orang Turki. Beliuran yang umpamanya ada. Imbah ulun masuk sekali rasa kadada, penasaran keluar. Keluar tuh kan langsung memikirkan jalan hendak keluar sama sekali pada. Keluar dulu ulun lihat di muhara laut. Mana batunya? Oh di dalam itu batu itu mata-mata kayak mata kita ini kecil tangan beberapa biji. Tapi kalau kita raba batu itu di dalam amban umpamanya amban mengulung batu. Kalau kita rata dengan amban itu tetapi kelihatan ke mata-mata. Masuk pulang maka dua kali nah mencium. Mencium aja kan kalau dikucuk-kucuk. Habis itu dong kita limpah mengucuk batunya di dalam ya teman. Tadi cupan juga ya orang Arab tuh bunyi kan cuk-cuk dia mencium. Nangka dua itulah ulun ditekan orang. Sudah randah bila kita sudah kawa masuk itu ada kelihatan ditekin orang ya. Nangka ya orang sujud tadi lagi ulun di bawah. Imbah keluar nangka dua tadi nong. Allahu Akbar minta tolong. Orang Arab sana Allahu Akbar jangan mau apa orang betul-betul siap. Ya wahai Allah mau ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulun mengucap dulu Allahu Akbar. Nah, ulun mengangkat tangan, tangan ada janggut Arab. Arab kata hendak mengucapnya ada janggut kena. Ah, ini ada orang menghadapi bahwa lapas saya sudah malam Rabu malam esok jadi ulun awak wadah. Di hati ulun sempat cerita boleh. Bisa datang serangan bini ulun ke Indonesia, bisa tertinggal di sini ulun. Di situ lah hati ulun nih kehabis-habisan takut aja berpikang dengan Allah aja lagi iya ulun bangun siap biar ya Syekh Saman ya Syekh Saman ya Syekh Saman ada lagi Allahu Akbar memanggil wali Allah pulang di mana Syekh Saman orang siapa memanggil nama tuh 3 kali dalam kesusahan dunia dan akhirat insya Allah aku datang menolongnya yang ketiga ulun bangun siap ya Syekh Saman dasar habis suara bangun siap nih diam keluar naran hati takutan wah aku ciak terus sampai nang keempat tarang sekali ulun mapaling ke belakang di hingga makam Ibrahim
Berapa jaraknya antara Hajar Aswad di sini dengan makam Ibrahim yang ada di situ? Ada merasa diangkat, ada merasa diberi jalan. Sedangkan ulun di dalam situ sujud tapi longkok ni. Di belakang ulun ini tingkin orang orang kaya karena menyamak beliknya tu. Subuh jam 8 kita urutkan lawan bini di gedung menyamak, tapi ini kan tahu juga je. Padahal tinggi orang. Selamat dengan berkat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis ulun merangkap makam Ibrahim, bisa ikinya pulang oleh buhan Arab. Ruh apanya menangis di sini jauh. Hanya ulun keluar mencari baju jam-jam kehausan, kekaringan, dua cangkir ulun minumnya hanya secangkir. Nah, Bu Aja di sini tadi apa Hajar Aswad di muka sebelah sini pintu Baitullah, di sinilah Hijir Ismail. Nah, dari sudut sini ke sudut sini sebuahan itu Hijir Ismail, tingginya bangunannya itu seukuran bulu ulun nina. Karena ulun berdiri di situ mencengangi ke dalam situ kawah melihat. Barang siapa sholat di dalam situ sama sholatnya di dalam Baitullah. Nabi berbaring-baring di situ, Nabi di tengah di sampingnya Sayyidina Hamzah, di sampingnya lagi Sayyidina Ja'far. Paman dengan sepupu menggapit Nabi di tengah. Di atasnya tengah-tengah, pas tengah-tengah Ka'bah itu ada namanya pancuran emas. Ada pulang gue kisah di pancuran emas ini. Ketika ulun menunggu maghrib di atas tingkatan 3, ribut. Nah, dari Masjidil Haram yang ribut, hujan paling lebatan. Kenapa di daerah sini terjadi seperti kerusuhan, ricuh antara laskar dengan jemaah haji nang bermacam-macam dunia datangan. Jadi ulun bingung, apa ini? Oh, sekalinya menghendak merabutakan banyu nang gugur di pancuran emas ini persis nang kaya timur. Masyarakat masuk, laskar menuncul. Kalah pian kada gampangan orang sedunia menyerbu. Anda mengambil, menanai banyu dari pancuran emas itu, ada sanggup laskar menahan. Ya terjadi keributan-keributan sampai tak terhujan, ya dibersihkan semuanya. Disitulah Nabi mula-mulanya berbaring, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur jam-jam. Nah, sumur jam-jam kada kawa lagi ulun berkisah. Ada tahu lagi, ditutup sudah, bahari disak kawa masuk. Dibawa ke sumur jam-jam itu, disitulah Rasulullah dioperasi dari kerongkongan ini sampai ke bawah pusat ini. Disucikan, ditambah kesucian yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhrun ala tuhrin, kesucian atas kesucian. Karena Rasulullah orangnya suci, orangnya sudah bersih, orang sudah diangkat menjadi rasul, masa hatinya kotor. Ditambah kesucian atas kesucian, dipenuhi dengan hikmah, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan hilim, dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan yakin. Siapa yang bisa menandingi kasih sayangnya Rasulullah, lemah lembutnya hati Rasulullah, siapa yang bisa menandingi? Karena Jibril yang memenuhi isi hati dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini. Bahkan malaikat Jibril sekalipun manawari, Bu, ditawari, Bu, laki toh. Nah, jadinya ditawari masalah itu, Bang. Jar Jibril, wahai Rasulullah, ulun kada tahan melihat kaum pian yang durhaka, kaum pian yang kada mau percaya mengikut ajaran, pian disakiti, pian dicaci maki, dihina, disambati bongol macam-macam, berbaakal gila. Nah, ulun angkat akanlah gunung Uhud nah. Ulun hampas akan biar kita hancur kaum Adam ini. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan wahai Jibril alaihi salam, saat ini mereka ada yang tak mau mengakui
ajaranku menyakiti aku, mengganggu aku, mudah-mudahan anak atau generasinya, cucu-cucunya, anak-anaknya mau ada yang beriman denganku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita pang, jangankan Jibril nawari, ya kah? Ini Jibril, malaikat pembawa wahyu nawari. Ilmu yang dipenuhi di dalam diri Rasulullah, siapa ada yang menandingi keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku, kata Rasulullah, gudangnya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintu gudangnya ilmu tersebut. Bagaimana hebatnya para ulama-ulama zaman dahulu, zaman sekarang tetap tidak bisa mengalahkan keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya, ulama-ulama pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pewaris-pewaris itu? Adakah yang mewaris itu pun mama abah meninggal, ada warisan anak beberapa orang? Awalah anak mewaris berataan, ada bagiannya, faraidnya, pembagiannya. Naran warisan, adanya kawas semua. Berbagi-bagi, ada kena anak mewaris rumah, ada anak mewaris tanah. Jadi macam-macam ulama, ada anak mewaris ilmunya di bidang ini hebat, ada anak mewaris ilmunya di bidang ini hebat. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya keyakinan, siapa yang bisa menggoyahkan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dipenuhi oleh Jibril alaihi salam. Datang bubuhan kaum Quraisy menawari, wahai anak saudaraku, cukup sudah tongai kami berpandir dusta, sudah dah tongai. Harusah lagi kamu mengajak kepada Tuhanmu, Tuhan nenek moyang kita aja sudah. Ikam hendak napa gerang tong? Nah, bahasa kita aja deh lah. Ikam hendak tahta kah? Kami angkat ikam nggak jadi apa di kota Madinah? Ikam hendak harta nang kayak apa banyaknya? Kami jadi akan kami bayar. Hendak kebinian yang berapa banyak, yang bungas-bungas, pilih kami ber. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya bubuhan pian kawak maandak matahari ke langit ke sekalian di hadapanku, aku tetap tidak akan berlepas daripada amanah yang diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ilmu samawi, ketauhidan dan syariat yang diajarkan kepada umat. Itulah keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, keyakinan, sifat sidin, ada yang tawa menandinginya. Kita memang kita ini mudah-mudahan sedikit-sedikit tawa menuntut ilmu sidin, mudah-mudahan diwariskan kepada kita, kita ajari, kita ajarkan, kita tuntut, supaya kita tahu juga, tarang-tarang juga lawan ilmu agama, tahu juga cara sembahyang yang baik, cara udu yang baik. Karena amun kada tahu ya kesalah, bila kada tahu ya kada kesalah, kesalah. Ada kisah, berkisah dalam satu makna. Jam 9 tadi mulai, jam 9, 10 menit ya. Kisah orang kada tahu. Jadi ini kawan berdua hendak berniat mencuntan di rumah Pak Haji. Jadi kita nih pulang malam ini daftar tunggunya nah, nang hendak sasaran kita malingi rumah Pak Haji pulang. Ujar nang kawan Ayuja, tulakan sampai ke rumah Pak Haji berpancar, berbagi tugas mencari lorong jalan nang mana nang nyaman kita lakukan pembubulan. Jernang seikom ak ikam lewat muka, aku lewat samping.
ada mutar ke belakang, ada yang mutar ke muka. Nang apa nang di belakang ini ada 4 rupiah Pak Haji, ada bawa naik, ketinggal rupiah Pak Haji sebuting di dadanya, nang lain sudah dibawa naik saja. Ujar nang maling nang di belakang ini, nang ini dulu rezeki nang nyata, ambilnya pasangnya. Imbah di pasangnya keputar, nah nang kawan di mukanya tadi keputar juga, tak dapat di samping rumah. Nang orang nang kawan di mukanya melihat Pak Haji bangun berdiri di tengah jalan, buka. Pak Haji misalnya, buka. Nang berhubungnya Pak Haji melihat kawan buka, disasahnya. Sangkanya Pak Haji bangun, sasahnya. Nang buka di mukanya, nang tengahnya di mukanya menyasah pada juk. Nang belakang baju juga sama pada uyuh, sama pada talukup, babi tepacol, kupiah, arau kawan. Kenapa? Ada tak? Ada tahu. Kita mesti dah terdapat kupiah Pak Haji dipasang. Kawan banget apa bapak. Nah itu kisah orang ada tahu. Habis. Setelah itu ditutup kembali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap dengan kata munubuah di antara dua belikat sidin. Kemudian didatangkan kura. Nah ini siap-siap hendak berangkat gue. Hendak berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diambil oleh Jibril ke dalam surga. Sekalinya di dalam surga banyak kanar kura. Rami-rami, bergayaan, ah main petak umpan, ya kah, bermakan makanan di dalam surga. Ada seekor burak yang berdiam sedih. Ada 4 beramian lawan kawan. Nah, kenapa jadi Jibril nasi ikam? Ditakuni Jibril, wahai burak, kenapa ikam dikena sedih? Bila ada gembira, yang lainnya gembira. Ulun wahai Jibril melihat di dalam surga ini banyak banar naran yang bertuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam surga ini ada tulisan Allah dan Muhammad Rasulullah. Di dalam surga ini banyak banar Allah Muhammad Rasulullah. Ulun rindu, ulun hendak banar melihat bertamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad yang di dalam surga banyak banar tertulis namanya. Nah, pas banarnya Jibril ini orangnya nih. Nah, hendak dibawa me apa Isra Nabi Muhammad. Nang merindukan sudah ada orangnya ditamuakan. Dibawa menjadi tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu burakku. Burak merindukan dengan Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan dengan ciri-ciri kita berkumpul di sini termasuk orang yang mencintai beliau dan merindukan beliau. Rindu ingin lagi ziarah ke makam beliau. Rindu ingin menjajak tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan diberi Allah rezeki yang luas kepada kita semua. Disihatkan badan, panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan belum. Ya, sedang bersandar di ulun. Nah. Urak merindukan Rasulullah. Kita apa merindukannya bagaimana caranya? Beramiramiankah kita kepada cinta, kepada rindu, maupluskah di Jawa? Ya kah, hanya berapa ratus matian uplusan, lagunya ada sudah uplusan, apa aja lagunya aja. Nah, sekalinya ada sama uplusan. Beramirami kepada rindukah lawan Rasulullah, kepada cintakah lawan Rasulullah, nyawa dikorbankan demi kesenangan-kesenangan dunia. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil. Kemana berangkatnya, Bu? Ke Masjidil
Tapi di dalam perjalanan beberapa kali Rasulullah disuruh turun salat 2 rakaat. Kemudian naik lagi jalan, turun salat lagi, naik lagi jalan, turun salat lagi. Rasulullah baru tahu di mana-mana tempat salat kecuali malaikat Jibril yang memadahkan, di sini kamu tadi salatnya di Madian, di sini kamu salatnya di Taibah, di mana nantinya kamu akan hijrah. Nah, dulu Taibah namanya, sekarang Madinah. Di sinilah kamu tadi salatnya di Baitul Ham, di mana tempatnya Nabi Isa lahir. Di sini tadi kamu sembahyangnya 2 rakaat, di mana tempatnya pohon Nabi Musa berteduh dikejar oleh Fir'aun. Di sini kamu tadi sholatnya di Tursina, di gunung Tursina, di mana Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sampai ke Masjidil Aqsa. Naik Rasulullah, tiba di tangga yang luar biasa indahnya. Pernah kan kita membayangkan bagaimana tangganya, mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit keenam ada Nabi Musa, di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Dan di langit, di atas langit ketujuh ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di dalam riwayat Baitul Ma'mur itu, kalau pian di dalam Baitul Ma'mur itu menggugurkan batu, pasti jatuhnya di atas Ka'bah pas perbintangannya. Setiap hari masuk berapa ribu malaikat ke dalamnya, itu banyak banget. Kalau ada salah 14 ribu kan, ada bakal keluaran lagi, masuk terus setiap hari. Nah, bagaimana luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Baitul Ma'mur naiklah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ialah sebuah pohon yang luar biasa besarnya. Di dalam akarnya itu mengalir sungai-sungai. Beberapa sungai banyak terkuat besar, luar biasa. Kalau digambarkan dengan akal kita. Kemudian Rasulullah diangkat dari Sidratul Muntaha, diliputi awan yang putih. Malaikat Jibril pun mundur. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu. Dan disitulah Rasulullah diberikan, diwajibkan menerima perintah salat 50 kali dalam sehari semalaman. Tapi setelah Nabi kita boleh turun ke langit ketujuh dan ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di situ disuruh oleh Nabi Musa minta keringanan sehingga diringankan menjadi 5 kali sehari semalaman. Kada bisa lagi ditawar sampai 5 kali ini, ujar Allah, sama nilainya dengan 50 kali yang awal-awal kau perintah. Sehingga pulanglah Rasulullah membawa kewajibannya. Dan umatnya, kita-kita ini yang beriman dengan beliau, yang beriman dengan Allah dan Rasul, sama-sama menerima kewajiban perintah salat 5 waktu. Kada bisa ditawar-tawar. Apabila seorang laki-laki datang bulan, datang bulan laki-laki, ya salah. Apabila seorang perempuan datang bulan haid, nah ibah tuntung haidnya suci, mandilah ia. Dilajari oleh mamanya mandinya kayak ini, nanti mandinya supaya suci daripada haidnya. Mulai detik itulah setelah suci haidnya, perintah kewajiban salat 5 waktu mulai berlaku lawan dirinya. Apabila tertinggal disitulah dosa, apabila dilaksanakan disitulah pahala. Seorang laki-laki apabila ini malam guring sekalinya bayam mahar salawar basah, kena lain rasanya baunya, nah dan temimpi ulang, kena rasa temimpi kawin kita basah, mandilah subuh. Dia dilajari oleh abahnya, mamanya, nakai ini, nakai mandinya, niatnya, caranya. Setelah itu mulai detik itulah keparduan, kewajiban sembahyang 5 waktu itu jatuh kepada dirinya. Bila melaksanakan mendapat pahala, meninggalkan mendapat dosa.
apabila melaksanakan perintah salat lima waktu Allah Subhanahu wa taala, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dengan lima hal. Yang pertama, ay yurfa'a andi fi aishihi, bahwa diangkat kesusahan hidup di dunia. Di orang membaca melaksanakan salat pertama, diangkat kesusahan hidup di dunia. Yang kedua, wa azabil qabri, diangkat kesempitan hidupnya di dalam kubur. Yang ketiga, ayyuktiyahu kitabahu biyaminihi, bahwa dia akan menerima kitabnya di sebelah kanannya. Tanda orang yang selamat menuju surga. Yang keempat, wa yamurru ala sirat al-barak, melalui jembatan titian yang terbentang di atas neraka jahannam seperti kilat menyambar. Masya Allah, luar biasa. Karena di situ dalam riwayat orang banyak bermacam-macam cara menyeberangi jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Ada yang berlari-lari kecil, ada larinya cepat, ada nang berjalan, ada nang bertingkau, ada nang merayap kayak tentara atau apa. Ada juga nang muyak kecil malaikat ini bukait ini. Nah, ya nanti kukur. Namun kayak kilat siapa kawan mengait. Nang keempat itu. Nang kelima, ya dukulu narjannata biyogairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, itulah yang diharapkan. Guru berhari berdoa hingga itu. Ketujuh sidin berdoa, mudahan masuk surga pada berhisab-hisaban. Nah, guru berhari. Maka ya pegarang jadian guru itu, umah guru itu yang sedikit lah manakib sidin. Karena hanya-hanya guru kita maha oleh sidin. Sidin itu sebeluman masuk sekolah, guru sekumpul lah. Beluman masuk sekolah, apa yang ditanamkan oleh abah dan nenek sidin yang bernama Salbiyah, yaitu ilmu tauhid, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya seorang yang anak-anak yang masih belum sekolah sudah diajarkan ilmu tauhid. Yang kedua, diajarkan akhlak, bagaimana berakhlak dengan Allah supaya bagus, dengan Rasulullah, dengan manusia, yang Tuhan dihormati, yang muda disayangi, ibu bapak dimuliakan, guru-guru dimuliakan, sehingga ketika sekolah anak sudah mempunyai akhlakul karimah yang luar biasa. Yang ketiga, ditanamkan sejak dini, belum lagi masuk sekolah, Al-Qur'anul Karim, diajarkan Al-Qur'an beluman masuk sekolah. Dan bagaimana orang tuanya mendidik sidin. Sedikit tentang orang tuanya yang mendidik sidin. Ketika sidin mau belajar mengaji kepada seorang guru, sidin minta izin melawan abah. Ini sudah tuntung pendidikan di rumah, anak menambah lagi ilmu Al-Qur'an dengan guru yang lain, yang ahli qiraat, yang ahli tajwid. Di situ sidin minta izin, "Bah, ulun bahai hendak belajar lawan guru si anu tenang, guru Muhammad." "Oh iya." "Lawan siapa nak tulak nak?" "Lawan kawan ulun nang benaran Ahmad." "Oh iya, silakan." Tulaklah guru sekumpul ini. Bagaimana abah sidin di rumah? Ditutii, bahasa kitanya itu, dilihati, bujur kada. Pertama dulu yang didatangi sidin, kawan yang bernama Muhammad, Ahmad kan. Datangi sidin ke rumah Ahmad. Diketuk, keluar abahnya Ahmad. "Mana Ahmad?" "Ahmad tadi suanangai keluar tulak lawan anak pian, ujarnya mengaji ke guru si anu, guru Muhammad." "Nah, ini satu sudah anakku pada berusta, ini bujur pada main warnet." "Nah, sampai lagi ke rumah guru yang bernama Muhammad, dicek, ada sandal anak, ada sandal kawannya Ahmad, hanya boleh ke rumah
melaksanakan aktivitas biasa. Begitu kontrolan orang tua kepada anak, sehingga menjadikan ulama besar, ulama masyhur yang sangat dicintai oleh penusuk manusia. Jangankan Kalimantan, jangankan Kalimantan Timur, Selatan, Barat, Tengah, orang Jawa pun banyak datangan, orang luar negeri pun banyak datangan, karena gentingan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan peringatan ini, kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa syukur, rasa cinta, rasa mahabbah dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru sedikit demi sedikit akhlak pribadi beliau, dan yang jelas mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang diwajibkan Allah kepada beliau dan kepada kita. Mudah-mudahan kita pribadi, anak-anak kita, generasi kita, orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah salat, jangan sampai salatnya tertinggal, jangan sampai salatnya malas, jangan sampai macam-macam mengganggu kita untuk melaksanakan salat lima waktu tadi. Karena apa? Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara surga sudah di sana. Surga sudah bersuara, "Ya Allah," ujar surga, "mana janji sampian ya Allah yang akan pian berikan kepadaku?" Karena ulun sudah siap, kamar-kamar sudah siap ulun. Nah, di dalam surga pakaian-pakaian sudah siap, bermacam-macam sutra sudah siap di dalam surga. Mana janji pian yang macam memakai, yang macam mengisi kamar, pakaian-pakaian yang bermacam-macam sutra di situ banyaknya. Perhiasan-perhiasan, permata, jamrut, yakut, marjan, macam-macam sudah siap. Minuman sekandak, minuman. Ada madu, susu, arak. Amun di surga arak boleh, ada mabuk. Amun di sini mau plus bisa. Nah, sudah siap kita, makanya kita di surga. Jadi kita minuman oplosan arak surga atau berbahaya lagi. Siapa? Sudah siap ujar surga. Rasulullah mendengar. Umar, kendaraan bermacam-macam kendaraan. Nah, pilih aja pian. Apa hendak Pajero? Nah, apalagi Mercy ada. Apalagi Sambatija. Pesawat. Vaksin. Ada Ajinomoto. Sudah siap ujar Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan menepati sudah kau siapkan itu adalah orang-orang yang mukmin laki-laki, orang-orang yang Islam laki-laki, orang-orang mukmin perempuan, orang-orang Islam perempuan sudah akan memasuki kamu. Orang-orang yang tidak mensyukutkan diriku, orang-orang yang bertawakal kepadaku, orang-orang yang beramal saleh kepadaku sudah kusiapkan untuk memasuki dirimu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tidak ada seseorang pun yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang yang lebih takwa di sisinya. Karena itu marilah ulun, terutama ulun, minta ampun, minta halal, minta maaf sampian berataan, yang mana ulun telah banyak memandir di hadapan sampian berataan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sampian, tingkah laku yang tidak berkenan di hati sampian, minta halal, minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita ikuti dan menyimak
wasiat oleh hikmah surah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menambah dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salah satunya melaksanakan perintah Allah salat lima waktu, apalagi dilaksanakan berjamaah di masjid maupun di langgar. Selanjutnya penutup, untuk menutup acara ini kembali kami minta Al-Mukram Al-Ustaz Haji Ahmad Sofi untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan minjina bi'amin jamil ahwal wal'afat wabdilana bi'adhi al-hajat wa tutahhirna bi'amin jamil sayyat wa terba'una biha indaka ala derajat wa tuballimuna biha aksal gayat min jamil khayati hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa'afat wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal-mangfirah wa tawfifah wal-hidayah wal-istiqamah wa husna khatimah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fit-din wa barakatan fil-umur wa sihatan fil-jismi wa sa'atan fil-rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna bi-sakaratil al-maut wa najatan min al-mar wa al-afwa inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب، توسلنا إليك بالحبيب، توسلنا إليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا وحاجات إخواننا المسلمين قريب. يا ربي دين مصطفى بلغ مقاصدنا، أغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي دين مصطفى بلغ مقاصدنا، أغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي دين مصطفى بلغ مقاصدنا، أغفر لنا ما مضى واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Al-Inayah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.